Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kit, welcome back to Bisika Class. Today we will learn about identifying two deceives. Apa itu two deceives? I have some examples. Oke, ini adalah contoh-contoh dua dimensi or two deceives. Yuk kita pelajari satu persatu ya. First, it is triangles. Triangles atau segi tiga. Triangle has three sides. Apa itu sides atau sisi? Nah, ini kalau kita garis pakai apa garis? Yang kita garis itu adalah namanya sisi. Triangle has three sides. 1, 2, 3. Oke. Nah, next I have apa ini? Yang kanan ini namanya equal square. Square atau persegi. And this is rectangle atau persegi panjang. Square atau persegi and rectangle, persegi panjang. Oke. Okay. Square has four sides. Sisinya ada empat. 1, 2, 3, 4. Sisinya ada empat dan semuanya panjangnya sama. Square has same length. Oke. 1, 2, 3, 4. Persegi punya empat sisi. Terus yang ini. This is rectangle. Rectangle atau persegi panjang. Rectangle has four sides. 1, 2, 3, 4. Apa bedanya dengan square? Kalau square atau persegi tadi, semua sisinya sama. Kalau ini yang sama mana ya? Atas, sisi atas sama dengan sisi yang bawah. Yang kanan sama dengan yang kiri. Rectangle has four sides, but the opposite side same length, has same length. Oke, jadi panjangnya sama itu yang atas dengan yang bawah, yang kanan sama dengan yang kiri. Oke, selanjutnya this is circle, circle atau lingkaran. Anak-anak sudah sering melihatnya ya, contohnya koin, uang koin gitu. Jadi atau bentuk jam dinding itu bentuknya lingkaran. Oke, apa bedanya? Kalau di lingkaran sisinya adalah melengkung, tidak lurus. Square, rectangles and triangles has straight line atau garisnya itu lurus atau sisinya lurus. Straight side, jadi sisinya sama. Panjangnya nanti tergantung dari bentuknya. Oke. Okay. Oke, yuk kita ulangi lagi. This is square atau persegi. And this is rectangle atau persegi panjang. Oke. Okay. This is triangles atau segi tiga. Dan terakhir, this is circle atau lingkaran. Oke, okay. Mudah kan anak-anak? Deceives, oke? Dua dimensi. Selamat mencoba worksheet. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Thank you for the attention. Ketemu lagi dengan Mistika di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.